biar nggak mikir kerjaan mulu. Butek. Healing atau healing, woi. Pagi, permisi. Dari mana ini? Dari Blitar Blingin. Blingin, permisi berapa orang? 6. 6 dewasa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hari liburan ini, sekalian mudik teman-teman, kita menikmati suasana pantai Sendang Biru Kabupaten Malang. Di sini banyak perahu yang bersandar. Perahu nelayan mencari ikan. Banyak yang bersandar di pantai ini. Lautnya masih biru. Nah, kita bisa lihat di sini. Perahunya bertuliskan Telaga Biru. Halo, Adek. Hei. Kita ngajak keluarga dari Blitar menuju Malang untuk lihat pantai Sendang Biru. Di ujung sana ada pantai Asmara. Banyak sangat pantai yang di sekitar sini yang bagus-bagus. Wah, ini ada Putri Solo. Airnya dingin banget. Bersih termasuk ini. Biasanya kalau pantai-pantai utara kan keruh. Ini termasuk pantai selatan. Jadi airnya jernih. Kita bisa lihat sepanjang pantai airnya biru. Wah, ini avatar. Kita mau absen nama-nama perahu. Ini Viola Putri. Ini avatar. Itu Cahaya Laut. Daya Manunggal. Dengan tiket masuk yang sangat murah. Suasana pantainya juga bagus. Jangan lupa healing atau healing. Biar nggak kerja mulu. Ini Indri Putra. Itu Telaga Madu. Ini sampai ujung sana teman-teman. Aktivitas para nelayan sedang memperbaiki atau membersihkan perahu setelah mencari ikan di laut. Jadi untuk jam-jam sekarang ini aktivitasnya membersihkan atau memperbaiki perahu karena akan dipakai untuk berangkat mencari ikan lagi. Kita lihat beberapa pemilik perahu sedang memperbaiki perahunya. Ini juga sudah siap perlengkapan pokok ikan dan lain-lain.
tempat pelelangan ikan, teman-teman. Ada tempat bongkar muat perahu nelayan. Dan banyak sekali perahu-perahu yang bersandar di pagi ini karena habis bongkar muat hasil tangkapannya. Cuacanya dingin. Pantai Sendang biru. Memang benar terbukti airnya biru. Selamat datang di Pantai Teluk Asmara, Kabupaten Malang. Setelah tadi kita dari Pantai Sendang Biru, kita berlanjut ke Pantai Teluk Asmara. Suasana emang sahdu. Subhanallah. Di sini banyak anak-anak kecil pada berenang. Hari Sabtu pada mengajak anak-anaknya menikmati keindahan Pantai Teluk Asmara. Kita lihat bersih pantainya, ombaknya juga. Kalau di ujung sana kenceng banget, tapi nyampe sini tidak terlalu kencang. Oke, sekarang kita mau ngajak anak-anak untuk berenang, menikmati beningnya air pantai. Si Dede seneng banget ya. Dede, nyari apa? Siput. Banyak ke siputnya? Banyak. Seneng gak? Oke. Kakak. Kakak Litar. Kakek. Airnya bening banget. Tuh. Tembus pandang airnya, oi.
tembus pandang, bening banget. Kita bisa menikmati suasana pantai. Kalau di ujung tadi pasir, kalau di sini batu. Batu. Ayo berenang. Hasin. Namanya juga air laut ya. Ayo Pak Bambang. Berenang. Nah, di situ ada batu yang menggunduk karang ya, batu karang. Di tengah ada batu karang, di ujung juga ada batu karang. Tiga batu karang yang besar-besar yang menahan ombak dari tengah. Kalau di sana ada berapa batu karang? Satu, dua, tiga. Yang ini batu karang yang berdiri. Suara deburan ombak sangat membuat hati nyaman. Lupakan sejenak pekerjaan. Kita healing bersama-sama. Pantai Teluk Asmara, luar biasa. Mungkin seperti namanya, Pantai Teluk Asmara. Masih banyak anak-anak ABG yang membawa kekasihnya untuk menikmati keindahan Pantai Teluk Asmara. Bagi yang kasmaran, segera kesini. Di sini ada pantai yang bersih, indah. Coba kita melampaui batas. Di sini ada batas berenangnya, ditandain dengan bola-bola. Sampai ujung situ berarti wisatawan tidak boleh melewati pelampung bola-bola ini. Coba kita dengarkan suara deburan ombaknya. Suara deburan ombaknya, ya Allah. Kita pulang kampung lagi, jangan lupa mampir ke Pantai Teluk Asmara di Kabupaten Malang. Halo Mama. Ade. Seneng gak? Seneng gak? Main apa? Kakak Litar. Biar nggak mikir kerjaan mulu. Butek. Healing atau healing. Woi. Yuk kita main bola. Ayo main bola. Yap, terus gantian. Jangan ditendang, dilempar aja, lempar. Dilempar kak, dilempar. Ah, kakek, lempar kek. Lempar. Ambil adek, ambil. Ayo buruan adek. Kakak, lempar. Kakak ke kakak Litar. Kakak Litar ke kakek. Nah, woi. Kita ikutin permainan bola. Tadi ada sambil beli bola di atas. Intinya buat nyenengin bocah sama kakek sama maknya. Oke, demikian keseruan kita atau liburan keluarga kita di Pantai Teluk Asmara. Kita akan menikmati suasana yang indah ini, akan menikmati suasana pantai yang indah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Teluk Asmara.